Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ikhwatul iman rahimakumullah Bismillahirrahmanirrahim Kali ini saya akan membahas tentang sebuah hadis Yang berbunyi Wa anhu qala Qala rasulullah la tahasadu Wa la tanajashu Wa la tabagadu ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يؤلمه ولا يخذله ولا يحكره التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرار بحسب امرئ من الشر ai akhul muslim kullul muslimi alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irmuhu muslim diriwayatkan dari abu hurairah radhiyallahu an bahwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda janganlah kalian saling hasud jangan saling menipu Jangan saling membenci, jangan saling membelakangi dan tidak boleh seseorang membeli barang yang sedang ditawar oleh orang lain. Jadilah kalian sebagai hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain, tidak boleh menzaliminya, menghinanya ataupun merendahkannya. Ketakwaan itu ada di sini. Beliau mengatakannya hingga tiga kali sambil menunjuk dadanya. Seseorang sudah cukup disebut melakukan keburukan ketika menghina saudaranya atau saudara seagama. Setiap muslim haram darahnya, hartanya dan juga kehormatannya atas muslim yang lainnya. Hadis riwayat muslim. Jadi di sini ada beberapa poin yang dijelaskan di dalam hadis tersebut. Yang pertama adalah: jangan tahasadu. jangan jangan Kata jangan jangan tahasadu. jangan hasud, jangan saling hasud. Jadi jangan saudara yang jangan uh, jadi orang yang tidak membenci seseorang kita hasut agar membenci itu tidak boleh, tidak boleh menghasut seseorang sehingga orang tersebut menjadi berfikiran negatif ataupun akan melakukan keburukan karena hasut, tidak boleh hasut. Kemudian poin kedua adalah walatana jashu, jangan saling menipu. Jadi menipu juga dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jadi jangan saling menipu sesama muslim, sesama saudara kita seagama. Jadi harus kita bersaudara dengan keadaan yang jujur dan tidak boleh menipu. Kemudian wala dan jangan saling membenci. Jadi kita sama muslim, kita satu agama, kita satu nabi, kita satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jangan saling membenci. Jika ingin kita membenci, bencilah orang yang membenci Allah dan Rasulnya. Jangan membenci sesama saudara kita seiman dan seislam dengan kita. Kemudian, wala tadabaru kata Rasul, Jangan saling membelakangi. Jadi, jangan membelakangi. Artinya, di sini ada yang menafsirkan membelakangi ini adalah tidak berbicara. Jadi, artinya kita bermasalah dengan orang, kemudian kita uh, tidak berkomunikasi, tidak berbicara. Begitu, itu tidak boleh, dan tidak boleh seseorang ini uh, membeli barang yang sedang ditawar oleh orang lain. Kita banyak di pasar ketika... Asik-asiknya orang menawar barang, kita langsung membelinya. Walaupun barang itu kita sukai, tapi barang itu sedang ditawar oleh orang lain, kita tidak boleh mendahuluinya. Karena kenapa? Takut-takut. Takutnya orang yang menawar barang itu sungguh menyukai barang itu dan ingin karena mungkin Uang yang dibawa oleh orang itu sedikit dan tidak mencukupi, maka dia menawar barang tersebut. Jangan kita dahului, siapa tahu orang itu bisa mendapatkan barang itu dengan harga yang murah. Jangan kita beli. Kemudian, di sini ada poin-poin juga yang dibahas di dalam hadis. Di sini, jadi ada ketakwaan. Jadi ketakwaan di sini jika kita termasuk orang yang takwa kepada Allah maka kita jangan melakukan hal-hal yang saya sebutkan tadi yang disebutkan di dalam hadis ini. Karena kenapa? Ketakwaan itu ada di dalam hati. Jadi Rasulullah mengatakan huna wa ila sadrihi thalatha mirarin. Jadi, Rasulullah sambil menunjukkan pada dadanya bahwa ketakuan itu ada di sini, kata Rasul sambil menunjuk dadanya berulang-ulang kali. Jadi, seorang sudah cukup disebut melakukan keburukan nih, orang sudah buruk, kata Rasul. Jadi, orang Muslim sudah buruk ini nih. Jika apa, ketika menghina saudaranya seagama, jadi jangan menghina, menghina saja sudah. Buruk kata rasul, apalagi sampai mencaci maki, menipu, kemudian dihasut, dibenci oleh kita ini tidak boleh. Menghina saja, kita sudah di, dikatakan buruk oleh rasul. Haram setiap muslim darahnya, jadi darahnya, jadi jangan bunuh, jangan saling membunuh sesama saudara. Hartanya, jika kita tidak meminta atau mencuri barang yang sesama saudara kita seagama dengan kita itu haram juga kehormatannya ini perlu kita saling menjaga kehormatan sesama orang Islam semoga kita bisa melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahu alam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh